Sekarang ni sampai masa kita akan belajar cara bagaimana nak gunakan mesin jenama ni untuk jahit simbat. So, nanti kan okey itu Cikgu Fajirah dia akan tunjukkan. So biasanya kalau katakan simbat, kita kan okey itu memang gunakan jarum tangan. Kan? So kalau okey itu nak kan okey itu jahit simbat di kan ringan baju, di bawah baju ataupun seluar. Kan? Kalau katakan gunakan okey itu tangan, memang kan perlukan masa yang panjang. Lagipun kalau guna tangan kan memang kan jahitannya tak begitu kuat banding dengan kan mesin. So okey itu kalau katakan kita gunakan mesin jenama ini untuk jahit simbat, sebenarnya kita hanya tukar tapak simbat ini sahaja. Kan? So kan tukarkan tapak, lain kan okey itu Cikgu Fajirah akan kan tunjukkan. Ya, pasangkan tapak. Lain kan okey itu, yang penting kita kan nak tahu ialah cara kan bagaimana kan nak lipat. So kan cara lipat ialah kan begini. So kan okey itu nanti kan jahit di sini, buka saja dia akan jadi sudah. Kalau katakan jahit simbat, saya kan okey itu lebih menggalakkan kita kan gunakan corak F. Ya. So kan okey itu supaya hasil jahitan kita itu dia akan jadikan lebih cantik dan lebih tahan. Nah, dengan kan masa yang singkat, kita kan boleh kan siapkan. Dan kan okey itu jalak jahitan sebenarnya ikutkan cita rasa, ikutkan sendiri. Dan kan okey itu yang penting ialah hujung kan okey itu jahitan itu kita hanya kan perlu nak kan okey itu cabut ataupun cubit sikit saja supaya kan okey itu simbat itu dia akan jadi lebih cantik dan lebih kemas. Ah, dah siap. Kalau katakan yang ini nak gunakan tangan memang perlukan masa yang lama. So kan selepas jahit dia akan okey itu akan cubit sikit. Dan kan okey itu bila buka saja sudah jadi. So tak perlukan simbat tangan. Okey? Apple, ada segalanya untuk anda.